Mungkin kabar sedikit miris, sebuah anekdot pernah populer di Pekalongan, Jawa Tengah. Jika sungai di Pekalongan keruh dan berwarna, ini merupakan pertanda baik. Sebab itu berarti produksi dan penjualan batik sedang ramai dan masyarakat Pekalongan jadi sejahtera. Tapi ini pesatnya industri batik dan juga tekstil lainnya di kota dan kabupaten Pekalongan telah mengorbankan sungai. Pencemaran bahkan terjadi di 5 sungai besar di sana. Akibatnya sumber air bersih warga jadi rusak dan warga beresiko terpapar logam berat. Kami ajak Anda melihat liputan mendalam bagian pertama dari koresponden CNN Indonesia, Yogi Tujuliarto dari Pekalongan. Pekalongan merupakan kebanggaan Provinsi Jawa Tengah. Produksi batik Pekalongan menjadi salah satu ikon kebudayaan Indonesia sejak abad ke-19. Hingga saat ini industri batik juga menghidupi mayoritas warga Pekalongan. Sungai-sungai juga mengaliri salah satu wilayah terbaik pantai utara Jawa ini sebagai nadi kehidupan. Namun sebuah anekdot pernah populer di Pekalongan. Jika sungai di Pekalongan keruh dan berwarna, ini merupakan pertanda baik. Karena itu artinya produksi maupun penjualan batik sedang ramai dan masyarakat Pekalongan sejahtera. Kondisi tersebut terjadi hingga saat ini. Pesatnya industri batik dan tekstil lain di kota dan kabupaten Pekalongan telah mengorbankan sungainya. Saya bersama relawan komunitas Sapulidi menelusuri salah satu sungai di kota Pekalongan. Sungai Kupang, atau lebih dikenal dengan nama Kaliloji, mengalir dari hulu Petung Kriyono hingga muara Laut Jawa. Sungai ini dahulu menawan dan berperan vital pada abad ke-17 hingga ke-18 sebagai jalur perdagangan Kerajaan Mataram dan pemerintah kolonial Belanda. Sayangnya kini fungsi vital Kaliloji tinggal sejarah. Yang tersisa kini hanyalah sungai berwarna pekat dengan sampah mengambang sepanjang sungai. Tidak hanya sampah padat dan air pekat yang kami temui sebagai indikasi pencemaran sungai. Paralon-paralon saluran pembuangan dengan sisa warna-warni limbah dan matinya biota yang menandakan rusaknya ekosistem sungai juga kami jumpai sepanjang perjalanan. Semakin jauh perahu kayu kami melaju, badan sungai semakin sempit dan dangkal. Tidak jauh setelah kami melewati rintangan bambu, perahu kami berpapasan dengan limbah berwarna hitam pekat keluar dari paralon langsung ke badan sungai. Aroma menyengat menyergap penciuman kami. Ini kita ketemu nih, ini ada saluran air, Pak. Ya. Warna air yang keluar dari saluran ini warnanya hitam pekat. Ya. Dari mana dan apa airnya? Air apa ya, Pak? Ini kelihatannya sudah buangan dari hasil pencucian batik. Dan itu dengan seenaknya dibuang ke sungai. Kadang-kadang mereka masih jauh dari sungai. Karena mereka pakai cerobong, pakai corong, ya. Mereka langsung buang sungai. Okay. Ini bisa 2 atau 3 industri seperti ini. Yang dibuangnya langsung satu corong. Oke, okay. Artinya Sungai Loji atau sungai-sungai yang ada di Pekalongan jadi salah satu solusi mereka untuk membuang limbah hasil industri mereka, tekstil, baik itu batik atau yang bukan batik, ke sungai tanpa harus melalui IPAL ya Pak ya? Tanpa harus melalui IPAL ya. Dan akibatnya 5 sungai yang ada di Pekalongan hampir dipastikan kondisinya serupa, tercemar limbah padat dan cair. Pekat sungai ya. Iya. Dari peta Google, kondisi pencemaran di Sungai Pekalongan juga terlihat jelas. Air hitam pekat di sepanjang sungai mengalir sampai Laut Jawa. Dampak pencemaran sungai tentu dirasakan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan industri tekstil seperti batik. Mozaini tinggal di Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan. Rumah tinggalnya tidak jauh dari Sungai Setu dan sentra industri batik Rumahan. Mozaini tidak punya pilihan, apalagi pada musim kemarau, warna air sumur Mozaini bisa berubah-ubah. Jadi warna apa aja? Sumur ini bisa jadi warna apa aja, Pak? Iya, kuning, lantas kebiruan, lah terakhirnya itu hitam. Hitam. Kalau nggak hujan, walah, wis, akhirnya sampai bau. Bau juga? Baunya gimana, Pak, itu? Ya, seperti itu, banger itu sih. Bau banger, ya, bau ya anyir gitu, Pak. Ya. Buat saya yang baru kena air ini, ada sensasi celaki-celakit atau kayak gatal. Dan airnya juga seperti bertekstur ya, Pak. Iya, ya. Iya. Ya ini udah tidak berani pakai warga air ya Pak ya. Limbah cair yang masuk ke sungai dan mengendap di dalam tanah bisa mencemari air tanah. Limbah batik dan tekstil biasanya mengandung zat pewarna sintetis yang banyak mengandung bahan kimia seperti benzen serta logam berat. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengakui belum ada penelitian secara mendalam dan serius mengenai dampak pencemaran limbah tekstil dan batik terhadap kesehatan masyarakat Pekalongan. Data sekunder maupun primer yang dimiliki juga belum mendukung fakta bahwa kondisi pencemaran ini membawa dampak negatif terhadap masyarakat, baik yang tinggal di sekitar sungai maupun yang tinggal jauh dari sungai.
Di samping itu juga ya, kalau saat ini kita tidak memungkiri juga beberapa sungai yang ada di Kota Pekalongan itu seperti Sungai Bermi, Sungai apa, Binatur itu ya, itu juga mengalir ke akhirnya bukan tidak hanya ke laut, tetapi ada juga yang ke itu mengalir ke sawah ya. Nah, ketika itu airnya masuk ke dalam aliran sawah, kemudian itu dipakai untuk pengairan misalnya padi dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan ya padi, hasil padi yang dihasilkan itu pun juga bisa mengandung logam berat dari limbah dari industri tersebut. Nah, kalau dikonsumsi kan tentunya juga akan berdampak pada kesehatan. Pembuangan limbah tekstil dan batik di Pekalongan tidak pernah surut. Meski jam kerja telah usai, aliran limbah tidak berhenti mengalir ke badan sungai. Menurut relawan komunitas Sapulidi, sebagian industri batik dan tekstil justru memanfaatkan gelap malam untuk membuang limbah. Tidak hanya langsung ke badan sungai, tapi juga ke saluran pengairan dan area persawahan. Yogi Tujuliarto, Pekalongan.